Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo traveler, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menunjukkan aksi solidaritas untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Saya ikut dari rombongan organisasi Islam terbesar yang ada di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, yaitu Al Khairiyah, menggunakan 10 bis dengan jumlah peserta hampir 1000 orang. Berangkat dari Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, menuju ibu kota Jakarta. Jarak dari Kota Cilegon menuju ke Kota Jakarta sekitar 100 km atau ditempuh dengan rata-rata 2 jam perjalanan. Kita masuk ke rest area kilometer 18 yang berada di Karang Tengah, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, untuk sekedar beristirahat sekaligus menunggu rombongan bis yang lain agar kita konvoy dari sini. Melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Jakarta, Indonesia. Kita telah tiba di area kawasan Monumen Nasional atau yang dikenal dengan Monas. Dari sini kita akan parkir dan melanjutkan jalan kaki menuju kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat yang masih dalam satu kawasan. Oke, kita sudah sampai di parkiran Irti Monas dan kita sedang bersiap-siap, dan para mujahid dari warga Al Khairiyah yang hampir berjumlah 1000 orang sedang menunggu arahan selanjutnya dari koordinator aksi. Nah, ini kita akan menuju ke depan nih karena sudah mulai dipanggil. Oke, traveler. Nih, kita ambil dulu. Ini bendera Palestina. Oke. Sebagian peserta aksi sedang mempersiapkan bendera dari Indonesia, bendera Palestina, dan bendera organisasi Islam terbesar di Kota Cilegon, yaitu Al Khairiyah, sedang dipersiapkan untuk kita bawa selama aksi. Nah, ini sedang siap-siap, sedang menunggu yang lain untuk arahan selanjutnya. Nah, kita sudah mulai bergerak jalan kaki menuju ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada hanya sekitar berjarak 500 meter dari sini. Banten, semangat!
Nah, kita sudah mulai bergabung dengan peserta aksi dari berbagai macam kota lainnya yang sudah lebih dulu ada di sini. Kami disambut dengan hangat sekali, Traveler. Ini cukup ramai sekali. Ini pesertanya sudah cukup ramai sekali. Nah, ini diperkirakan ada sekitar 2 juta orang berkumpul di kawasan Monas dan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan yang informasi saya dapatkan, nanti akan ada aksi yang jauh lebih besar lagi di tanggal 5 November tahun 2023 ini, Traveler. Dan diperkirakan semua elemen masyarakat Indonesia akan turun di seluruh kota-kota di Indonesia untuk menggelar aksi membela Palestina dari kebiadaban Israel. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk yang belum sempat datang atau tidak ingin datang agar melihat aksi solidaritas dari para mujahid. Dan sebagai gambaran, bayangkan jika itu terjadi dengan Anda atau keluarga Anda, dibom, dibantai, disabotase oleh kebiadaban Israel, apakah Anda akan diam saja dan tidak melawan? Nah, inilah yang terjadi. Jadi kita berikan aksi solidaritas yang luar biasa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidaknya kita tunjukkan aksi, kita bantu doa, kita bantu donasi, dan bantu apa yang kita mampu. Dan insya Allah ini akan jadi saksi nanti di Padang Mahsyar buat kita semua. Mobil komando belok kiri, belok kiri, mobil komando. Mobil komando belok kiri. Belok kiri, belok komando. Mobil komando belok kiri. Kota besar, permisi, permisi, permisi. Putar arah yang mau bendera, putar arah ke batu kuda.
resiko terlambat datang. balik kanan, kita akan memotong kuda kepada seluruh peserta aksi. Peserta aksi sedang menuju ke patung kuda yang berada di belakang saya. Nah, kita lihat dulu, nanti masih jutaan orang yang kumpul di ujung sana. Kita melihat ya, masih penuh sekali dan semuanya berbondong-bondong menuju ke patung kuda. Nah, ini kelihatan jelas nih traveler. Masih berpencar-pencar ini para peserta, enggak semuanya berada di jalanan, ada juga yang di pedestrian, ada juga di dalam kawasan Monas. Ini peserta yang sedang menuju ke patung kuda nih. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak ada artinya tanpa dukungan dari Palestina. Dan kita harus memperjuangkan sebagai sahabat dan juga sebagai umat sesama muslim di dunia ini, teman-teman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Semoga takbir ini bisa menggema di telinga para jihadis Israel dan menghancurkan setiap langkah yang mereka buat untuk negeri yang kita cintai bersama. Kawan-kawan semuanya, tetaplah semangat dalam perjuangan membela negeri Palestina yang kita cintai. Kita bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa akan apa yang diperjuangkan warga Palestina atas kedaulatan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Saudara-saudara semuanya, ingatlah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, bahwa Allah telah mencatat setiap langkah demi langkah untuk perjuangan kita di masa depan. Dan ingatlah, tidak akan ada istilah sia-sia dalam perjuangan ini, teman-teman. Kawan-kawan, masih semangat? Jika kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan, maka penjajahan terhadap Palestina harus kita lawan, saudara-saudaraku. Bukan dibatasi dengan doa, bukan juga dibatasi dengan donasi atau apa, tapi kita bisa berjuang dengan konkret. Konkret kata, boikot seluruh produk-produk Israel. Boikot seluruh produk-produk negara yang mendukung penjajahan Israel. Itu yang harus kita lakukan, kawan-kawanku. Apa saja produk-produk itu? Ada Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, dan berbagai produk-produk lainnya. Itu harus kita boikot, kawan-kawanku. Karena apa? Karena keuntungan dari produk-produk milik waktu menunjukkan pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Aksi sudah selesai dan kami sedang beristirahat sambil makan siang untuk menuju pulang ke kota masing-masing. Setelah semua peserta berkumpul, kami melanjutkan perjalanan pulang menuju kota tercinta, yaitu Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Sampai dengan selamat kembali ke kampus Universitas Al-Hauriyah. Dan atas izin Allah, semuanya acara diberi kelancaran dan kemudahan. Semudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Al-Hauriyah karena telah memfasilitasi warga Al-Hauriyah maupun masyarakat umum Kota Cilegon untuk bisa ikut aksi solidaritas.
Dan juga terima kasih untuk Polres Cilegon yang telah memberikan pengawalan dari pergi di Monas sampai dengan kembali lagi. Semoga dicatat amal ibadah semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.